Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari Minggu, tanggal 5 Agustus tahun 2018, Rizkia Saputra bin Ahmad Saifuddin berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Siti Rohma binti Abdul Razak dengan baik menurut ajaran Islam. Saya terima nikah dan kawinan Siti Rohma binti Abdul Razak dengan mas kawin yang tersebut tunai. Nikah juga yang selama ini calonnya diumpetin akhirnya baru kelihatan hari ini. Yeah. Kita pikir tuh hoax ya. Iya, waktu dia bilang
aku mau nikah Ben. Ye, ilah. Apaan sih? Paling biar diajak proyek-proyekan. Iya, biar gitu. Butuh duit gitu, biar diajak main. Ternyata benar, alhamdulillah Rizko. Mudah-mudahan setelah nikah semuanya tidak ada yang berubah. Loh, ada yang nikah. Semuanya tidak ada yang berubah. Ya. Tetap seperti Rizko biasanya dan istrinya tidak mengekang-ngekang, tidak melarang-larang Rizko untuk selalu muntah. Dan semoga juga Rizko punya rezeki untuk menafkahi keluarga. Amin, amin, amin. Pastilah kalau rezeki mah kemana. Punya anak yang banyak kok.